main apa sih? Hari ini lagi screening trailer film Togut dan juga film Bila Esok Ibu Tiada. Dua film aku yang bakal tayang tahun ini. Perannya seperti apa sih sama karakternya? Jadi untuk yang di Togut, aku berperan sebagai Ainun. Aku adalah seorang anak perempuan dari Abah. Abah ini, dia itu pemimpin padepokan sesat. Dan untuk di Bila Esok Ibu Tiada, aku berperan sebagai Hening. Hening adalah anak keempat dari empat bersaudara. Dan ceritanya di sini nanti kita itu sebenarnya secara jarak kita semua sangat dekat, tapi emotionally kita semua jauh. Dan sepanjang film kita ditunjukin apa sih yang akan bikin empat saudara ini saling menerima satu sama lain, terus saling lagi udah gak gengsi untuk nunjukin perasaannya satu sama lain. Yasmin, ini film horor pertama ini gimana? Iya, tantangannya harus seperti apa sih? Jadi Togut ini film horor pertama aku, tantangannya lumayan banyak karena transformasinya sangat besar. Dimana biasanya aku selalu ngedapetin peran yang sangat kalem, peran yang bisa dibilang subtle, dan kalau kali ini tuh perannya hardcore, harus meledak-ledak, harus kelihatan tajam, jahat, evil. Jadi tantangannya mungkin di situ sih. Dan biasanya kalau drama itu kita kan emosinya kan bisa dilihat dari mata dan dari hati, tapi kalau horror itu benar-benar full action, semua otot di wajah kayaknya digunakan saat lagi syuting horror ini. Lebih capek ya? Pikir lama lagi atau mungkin langsung langsung itu kameranya? Jadi setiap aku mau ngambil project, aku itu yang pasti selalu membaca skenario. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku nggak penting mau genre horror, drama, sci-fi, action, karena aku selalu willing untuk explore banyak banget genre gitu. Tapi karena kenapa aku ambil itu karena emang aku suka ceritanya. Jadi setiap aku ambil project bukan karena genrenya, tapi karena aku suka ceritanya. Biasa kan dipasangin Majino nih. Nah, ini ada beda ini nih, beda judul Majino. Expression. Ya, ada beda. Susah enggak? Sulit enggak di pertama kali main di horror, di film horror? Sulit. Pasti sulit karena aku bilang tadi dari yang biasanya itu aku memerankan sosok yang subtle, kalau yang ini hardcore. Apalagi film horror pertama aku langsung jadi sosok yang utama yang jahat gitu. Kata sempat hilang suara tadi. Suara track itu gimana? Iya, aku sempat hilang suara karena memang aku syutingnya itu satu jam tidur di Bali. Biasanya kalau kita syuting film drama dan lain-lain itu kita syuting dari pagi sampai malam. Tapi kalau yang ini karena kita ngejar banyak scene eksterior malamnya, kita syutingnya dari sore sampai pagi. Itu satu, mungkin kecapean. Yang kedua, scene aku tuh banyak banget teriak-teriaknya, banyak banget menggunakan suara aku yang harus kenceng gitu. Jadi dia ya, namanya berulang kali mungkin tenggorokan aku capek lah. Yasmin, tapi termasuk yang penakut sih atau percaya dengan hal mistis seperti itu? Kalau percaya 50-50, kalau penakut kadang-kadang. Thank you so much semuanya. Jangan lupa nonton film aku Togut tanggal 29 Agustus 2024 di seluruh bioskop kesayangan kalian. Judulnya apa dong? Togut.